kita spill harga dan anu barongannya ya. Kita kasih paham ya guys ya. Ada kamera. Oke. Jadi ini barongannya kan buat saya. Oh, ya. Dalamnya tuh kayu tapi dilapisin pakai spons. Oh, ini buat barongnya basic banget untuk anak-anak gitu ya, Dul ya. Iya. Hai sis. Hai sis. Tes suaranya Mas Joko. Wih. Lagi. Yang kita lihat ini detailnya lebih bagus karena ukirannya ada. Nah, ukirannya ada. Ini udah bentuk Mas Joko. Heeh, mendekati yang asli. Dang. Ya. Coba dibalik. Kampret Mantoro. Ya ampun Mas Joko, kasih jalan. Waduh. Mari kawan gerakkan tangan kakimu. Menarilah dengan bebas sesukamu. Ekspresikan dirimu, janganlah ragu. Jiwa seni berkobar dalam dadamu. Maju bersama kita meraih mimpi. Di antara ribuan mata menanti. Musik gamelan menjadi saksi. Oke, hari ini kita akan barongan Mas Joyo. Jadi mau di barongan Mas Joyo. Emang kayak apa barongan Mas Joyo? Barongan Kediri. Adanya barongan Gembong, barongan Santer kan. Ya, tapi kita udah di apa keluarkan semua itu dari itu yang mau menepati kiri. Ya, sampai pojok kiri itu bervariasi ya. Jadi kita udah urutin ya dari ya. Arah kiri ke kanan. Dari yang low sampai yang high. Kita yang ngomong kayak gini. Oke. Ini mau duduk apa mau berdiri? Yap, duduk enggak apa-apa sih. Hari ini spesial ini hari ini. Oke. Jadi yang pertama di sebelah kiri. Sebenarnya mau ngapain sih ini? Sebelah kirinya siapa? Kirinya aku maksudnya. Ini. Oh, jadi buat kalian yang penasaran dengan harga-harga barongannya di Edi Galeri aja. Jadi hari ini spesial kita apa ya? Review. Kita spill harga dan anu barongannya ya. Kita kasih paham ya guys ya. Waduh. Pinter banget. Oke, ayo Dul mulai. Yo dari sebelah ujung kiri Dul. Ya, lama-lama. Oh, ini marketing coba ayo. Yang pojok sana. Itu harga. Ya, yo sini dipegang. Iya. Barongan apa? Terbuat dari apa? Itu loh. Makanya presentasi. Oke. Jadi ini barangnya terbuat dari mana namanya? Hey, yo. Ayo. Ya, Bas. Ulangin dari sini ya. Jalanin dulu. Ada kamera. Oke. Jadi ini barongannya terbuat dari. Oh, ya. Kayaknya bibit-bibit Rehan. Iya, Rehan. Lagi. Oke, jadi. Ya, jadi ini barangnya terbuat dari spon. Ya. Dari bakwan ya, Dul. Itu kan dulu. Oh, dulu. Mas Boy, ini dari spon tapi keras loh. Iya, Bo. Terus ada kayu, Dul. Ada kayu-kayunya loh, Dul. Bukan cuma spon. Jadi ini dalamnya tuh kayu tapi dilapisin pakai spon. Ini buat barangnya basic banget untuk anak-anak gitu ya, Dul ya. Iya. Nah, untuk anak-anak yang di usia 3 tahun ke atas ya Mas. Oke, ya, dibuat spon biar aman dan juga ininya enggak melukai, guys. Kadang kan jamang ada kawat tuh. Ya. Ini enggak melukai, jadi ini aman bayi banget. Aja aman itu. Itu bayi ya, di atas 3 tahun lah. Ya. Tahunya kalau bayi kan dimakan apa ya, dimakan. Ya, gitu. Sesuai umur. Betul. Nah, itu kayu. Suaranya juga bagus. Nah, suaranya kayak kita tes suara, guys, ya. Tuh mana? Oke. Basolah, Dul.
Itu ada harga 50.000 tul. Ini 50. Nah, ukurannya 50. Dia gede soalnya ya, jamangnya juga gede. Iya, nih. Gitu. Oke, kembalikan next. Oke. Ada yo. Barongan yang hampir sama tapi ini beda. Ayo, Mas Adu, Mas Adu. Jadi aku yang meragain apa? Iya, ya Mas Adu katanya. Oh, ya sebentar ini masih plastikan, guys. Udah, oh, ya, masih grease udah depan aja enggak apa-apa, sambil copot. Nah. Pelan-pelan. Nah. Hai sis. Hai sis. Nah, oke. Kembali ke laptop. Jadi aku udah bawa barong ini tidak beda jauh sama yang tadi dipegang dulu. Ini juga dari kayu dan dilapisi dengan sponati. Iya, sama. Nah, sponati tapi dia ada kemulnya. Nah, tapi ini perbedaannya di sini ada kemulnya, guys. Iya, di sini ada kemulnya tuh. Nah, gini. Dan juga untuk jamangnya dia sudah model cetak kayaknya ya. Iya. Betul. Nah, itu dia dipin sana Mas Adun. Nah, entar ini kan lagi kemul dulu. Nah, kemul dari sini kan kelihatan. Iya. Oke, sekarang kita lihat jamang dari depan. Jamang dari depan ini udah full variasi apa ini? Gambar ya kayak gambar. Sablon gitu kayak detail banget itu loh. Ini udah detail gambarnya. Udah bagus. Beda kalau Mas Joko kalau dilihat kan masih abstrak. Ngeblur. Nah, udah jadi nih. Biasa kalau abstrak itu lawasan Mas Joko. Lawasannya. Tapi kalau dilihat dia modelnya model-model devil kali ya. Iya, devil. Nah, soalnya ada ini. Kalau barangnya hampir sama kayak dia. Nah. Basicnya cuma dia warna sama kemulnya ada jadi harganya di harga tambah 25.000 jadi 75.000. Saja. Oke, sekarang coba. Nah. Ini yang dinamakan barongan kapsul ya guys ya. Iya, namanya barongan kapsul. Gimana ini? Oke pemirsa. Gimana Mas Jo tadi? Gimana tuh? Oke, gimana? Oke. Ngomong. Jadi ini barongan apa Mas Jo? Kapsul. Ini barongan kapsul. Dibuka dong matanya nih enggak lihat. Ini nanti kodamnya keluar. Ini kodam ini lo. Jadi barongan yang ketiga ini dia udah pakai kayu ya guys dan udah dia kayu, ini untuk, apa namanya untuk udah ada kemul ini. Nah gitulah. Oh. Ini lebih detail lagi karena dia pakai kayu dan lebih bagus jamangnya kayu. Juga pakai ini juga ada talang simbarnya. Pakai talang ini juga ada kawatnya. Ada simbar, ada sungut. Sungut. Gundil belum masih, ada. Belum ada. Oke, masih dia bahan kayu ya guys ya. Ini masih solasi masih apa? Oh, belum nem. Oh. Masih baru tuh. Oh iya ini masih anyar guys. Oh, iya. Dan di belakang juga ada kawat juga. Ditarik ini. Bisa. Tarik aja Mas Jo. Ah, padahal lepas ya. Tadi udah makan nasi padang enggak kuasa itu. Wah. Nanti tinggal kalian pilih aja kemana kesukaan kalian ya guys. Oh. Tes suaranya Mas Joko. Wih. Lagi. Oke. Ini di kisaran harga 120. Gitu aja. Heeh. Ya udahlah. Sudah setar itu. Nah, 120 murah banget. Murah banget. Wow, murah banget. Nanti kamu itu loh. Apa? Masuk itu nanti. Oke, let's go. Oke, lanjut ya. Jalan dulu. Enggak usah. Yuk. Mana nih? Maju, jalan.
Wah, banget kalau ini. Oke, saya Firman Boy mau menawarkan produk dari Edi Galeria. Nah, ini adalah Edi Galeria. Maaf. Edi Galeria ini ada sebuah barongan anak, guys. Ini dengan model telon. Nah, terus ini jamangnya oke lah, itu oke buat anak-anak segini kayak gini. Terbuat dari apa jamangnya, Pak? Jamangnya terbuat dari apa ini maksudnya namanya? Apa itu? Talang. Talang ya, nah. Talang. Nah, ini ya udah buat anak-anak sekitar usia 5 sampai 10 tahun bisa ini. Oke. Okay. Nah, SD oke okay, ini. Barongan SD ya, SD, lebih tepatnya ya. Nah. Dan kita lihat ini detailnya lebih bagus karena ukirannya ada. Nah, ukirannya ada. Ini udah bentuk mendekati yang asli. Nah. Jamang juga nih. Dilengkapi dengan kawat di belakang. Gitu guys. Ini udah pasti. Nah, wow. Nanti ya, ini ada setnya kemul soalnya ada itu guys. Ada, nanti setnya. Dijual terpisah gitu ya, Mas. Benar. Boy. Dengan harga yang berbeda. Betul. Ini barongan saja ini harganya dengan di angka 250.000 saja. Murah banget. Murah banget juga. Pokoknya kalian harus satset gas-gas gitu loh. Oke. Okay. Nih udah. Oke, cek salah. Yo. Oke. Gas-gas beli. Oke. Yo, let's go Nemo. Dang dung dung dang dung. Dan kalian lihat detailnya, ini adalah barongan Devil. Devil, ini yang seperti di bawah Boy tadi ya. Pengecatannya airbrush. Yes. Airbrush sama ini rambutnya udah sapi. Oh sudah ada rambutnya nih? Ini udah sapi nih. Tuh rambutnya sapi. Belakangnya nih. Tapi udah kena tengguan itu. Kena tengguan yang pegang. Ini menggayakan talang Mas Jok nih. Bagus banget nih. Ini mirip banget sama Devil nih ya. Maaf, maaf, maaf. Iya nih. Devil. Oh itu. Wah. Giginya juga tajam-tajam. Oh, tajam-tajam nih kalau nyokontol bisa berdarah nih. Nah. Oke. Okay. Nice. Okay, kita coba solehnya guys. Dan tinggal kasih sungut sama gundel sama aksesoris lainnya. Harga berapa Nemo? 300 saja Mas Yo. Oke. Okay. Murah meriah muntah nih. Ah. Oke, okay, next. Bagi yang kalian minat langsung aja datangnya guys ya. Welcome. Oke, okay, next si Entul Karikatul. Please welcome now. Salonku ada 5. Tetereret. Oke. Okay. Oh, ayo dul, marketing. Nah, ya langsung. Yo. Oke, okay, jadi di sini saya akan menawarkan saya. Ya, benar. Ya, okay. Barongan berwarna ungu. Ini jamangnya sudah terbuat dari talang. Oke. Okay. Di atas itu bukan talang lu. Maksudnya. Nah, kan. Ini dari kayu udah mirip-mirip. Ya udah layak pentas lah. Pentas itu. Ini udah kelas pentas kalau ini dul, ya seperti yang dipakai sawar geni kan? Heeh. Tapi nah. Agak besaran ini dikit jamangnya. Oh, berarti perukiran ukuran berapa? Ukuran berapa dul? Ukuran berapa dul? 18? 19. Oh, oke. Okay. Nih detailnya guys, aku liatin ya. Ini barongannya udah layak pentas nih guys, kayak gini. Hampir sama kayak sawar geni aja. Coba dul dibalik. Nah, itu cuma halus banget tuh tiga kali. Nah, ini udah ditatah juga ya, udah dipahat. Iya, ditatah full tatah. Nah, tuh kayak gitu tuh. Mantap. Oke, dul cobain. Mau. Soalnya. Dan. Ya, oke. Next. Untuk harganya.
Berapa harganya? Oh, harga. Ya. Ini harganya di kisaran 1.500.000. Oke. Iya, dia udah kelas pentas. Betul. Sekali lagi murah banget. Oke. Next. Siapa lagi ini? Urutannya. Mas Adu berarti. Aku. Jelasin. Kamu kan tahu. Oke. Ayo belajar. Ini ada lampunya, guys. Yuk, diangkat dulu, Mas Adu. Lampunya nyalain. Bentar, jangan di ini dulu, Mas. Yuk, dibocorin. Kami kan jujur-jujur gitu, gak? Ya, yuk. Yuk. Apa? Gundul, pacung, gembelingan. Yungi, Mas Adu. Woi. Ayo, pulangin besoknya. Emang gak apa-apa, gue cek dulu. Cepet. Bambang wis raino sengengene muncul teng teng mau dibawa pulang jangan ini kan bonus, ini dagangan bonus, dagangan. Ya udah, aku ngitip ke galeri, Mas. Ya kembali ini ilegal. Kamu, ya. Kamu kayak penyawanya aja 7 aja. Ngawar ini, Mas Adu nih. Mau dicolong, guys, kurang ajar nih. Yo. Ayo. Welcome. Tuh, Adu dan Wah, ya. Oke. Oke, cukup. Oke, guys. Masih kuat pasannya? Ah, masih. Oke. Okay. Ini tangannya udah gini. Apa? Udah hidup. Angkatan. Udah hidup. Nyalanya nih. Oh, udah hidup, Mas. Nah, ini hari ini pas Mas Adu bawa apa? Jelasin. Wah, ini adalah perlawan Devil, guys. Wow. Devil ukuran berapa? 22. Nah, di sini sangat detail sekali. Ini udah sungut. Timbar, juga ada sungut. Nah, jadi barongan ini giginya juga detail. Oh, detail. Everything is detail. Nih, landep, Mas. Ini juga pengencetannya menggunakan dicampur pasir juga. Oh iya, ciri khas Devil ya. Iya, kasar-kasar gimana gitu. Nah, kita balik sekarang tatanya. Cuman dia butuh kerincing ya, guys, kalau kalian pengen kasih kerincing. Nah, ini ada saklarnya buat nyalain. Nah, ini on off-nya. Dulu kita kaget kirain ada kodam, ternyata ada saklar ini. Iya, kalau dinyalain kodamnya bisa keluar gitu dia. Iya. Nah, ini apa emang namanya, mau jadar apa nih ini? Gunder. Cimbar. Sintetis. Terus? Sintetis sama ini. Sungut. Ini sapi, campuran sapi. Wah, mantap. Di harga berapa nih? Lah, kita tawarkan di harga berapa? 3 juta rupiah saja, guys. Kalian tinggal beli ke mall sama saya. Langsung berapa saja? Di Edi Galeri. Sekarang juga, guys, yang pengen ngadopsi barongan. Sebelum bisa. Betul. Namanya siapa barongannya? Barongannya namanya, kita kasih nama Pras. Pras. Nah, winner di. Berarti enggak apa-apa pulang aku kalau nama itu. Ini nama aku barusan. Enggak ada apa-apalah. Nih bawa pulang. Kita jangan ngawur. Nah. Oke, next barongan. Durasi. Ayo. Ini yang terakhir nih. Oke. Wah, ini masterpiece nih. Oke. Hampir kayak Santer. Cuma ini agak ya. Ini. Kalau santer kan panjang. Ini ukuran 21 kayaknya. Sekitaran, ya. Yang mirip santer berarti. Mirip santer nih. Cabangnya ini tetes. Tetes. Udah ada sungut. Ini simbarnya sintetis ya. Rambut sintetis. Campur sapi ini, Mu. Ini bawah sapi. Oh iya, campur sapi. Jadi sangat lebat sekali, guys, untuk simbarnya ya. Iya. Ini juga ukirannya sangat detail sekali. Nih, ini sisiknya. Sisiknya termasuk. Beda dengan ini agak abstrak ini ya. Oh iya. Apalagi ini, Pak Gunder. Ini buat kalian yang pengen ngadopsi ini, barang langka tapi sebentar lagi koit. Nah, ini silakan di adopsi enggak apa-apa. Ini kawatnya juga udah dilindungi pakai ini apa? Iya, kabel. Selang. Ah, benar, selang. Ini juga udah ada kondom. Kondom ukuran kondom 16. 16. Ngamur. Besar lah. Iya. Di harga berapa? Ini di harga 3,5 juta. 3.500.000. Nah, gitu, guys. Kita udah spill semuanya dan sekarang giliran Tul. Loh. Tul. Mana sih suaranya kayak di galeri toh? Kok dari tadi hilang toh? Kok cerak-cerak di sana toh? Coba cek. Wah, ngapain dia? Wah, ini entulnya ada aja sih. Ah. Mana entul, Mas? Itu kayaknya tadi pergi deh. Emang di dalam. Kayaknya.
sandalnya di sini. Iya ini. Apa ini? Wah. Mana tuh orangnya? Coba. Nih. Coba balik. Coba dibalik. Kuampret di Mantoro. Ya ampun Mas. Waduh. Tetel dulu, aku gak mau dulu, tetel dulu. Lepas. Lepas. Oh, cuma antara aku gitu emang enggak. Ya, sana kalau kamu mau tambah gini ya. Gadul. Gini Mas Yuk. Nih, kemantaran nih. Waduh, kacoy. Mau buat apa? Jangan kasih ke apa, Dul? Oh iya. Boy. Jangan. Boy, gimana sih? Sebentar. Waduh, ini malah. Ini kan hidungnya, Dul. Ini mau kasih apa? Mau kasih apa lagi? Par rambut nih, masa doi? Kasih itu, Dul. Udah. Jangan. Tidak boleh. Ini kacau nih. Mau apa lagi ini bocah nih? Ambil dicubut, Mas Boy. Sama Gundel. Lepas dicubut. Ini pakunya. Ampun, nih Sintul nih malah dia mau masang jamang di Mantoro lagi. Ini padahal pasangan barongannya ada. Ya ampun, dipasang itu juga. Ya haruslah. Biar ngapain coba? Biar tambah estetik. Nyalain kodrat kalau kayak gitu. Oh iya benar. Enggak gitu. Ya, boleh makhluk. Oh, iya ini kayak baruan kapsul. Nah. Jangan kayak gitulah. Ini tuh enggak anggonya. Kodami nanti marah. Betul. Iya loh. Itu kan kamu kamu kan ingat sendiri tuh kodamu Mantoro tuh udah sepuh. Iya. Nanti dia marah kalau kayak gini. Malah ketawa. Ya udah ini lepas. Jangan. Tidak boleh. Lepas. Ya mau tahu. Dadah. Masuk. Jangan pusing lah. Ini udah di luar kendali. Satria muda. Jangan salah komentar. Saya kasih dari terus kebudayaan. Udah. 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 Jangan.